Good morning, guys. It's Friday. Gotta get down on Friday. Selamat pagi dan selamat datang ke Feel Good Show. Bersama kami, host anda, saya TV. Saya Sugita. Dan saya Mia Sarah. Okay, Mia. Alright, so selamat hari Jumaat kepada semua penonton kita hari ini. Dan kepada kaum Hawa, bolehlah sambung tengok TV lepas ni. Pada kaum Adam, lepas tengok Feel Good Show, cepat-cepat mandi, siap-siap semua, pergi masjid dan jangan lupa solat Jumaat tau. Bercakap right. Tentang kaum Adam, kaum Hawa ni kan. Okay. TV rasa macam bersyukurlah hari ini dapat host Feel Good Show ini bersama dengan dua orang daripada kaum Hawa yang memang lain daripada lain. TV, I rasa penonton kat rumah dah tahu yang TV ni bila ada host wanita yang cantik, dia jadi excited. Betul. TV tak cakap cantik, TV cakap lain daripada lain je. Excuse me. Dia sebenarnya nak berlapik, itu sebenarnya nak cakap cantik dia malu. Alright, baiklah. Bagi penonton di rumah yang sedang menonton Feel Good Show, jangan lupa ikuti kami di laman sosial kami di Instagram, Facebook dan Twitter @feelgoodshow7 guys. #feelgoodshow7. Yes, okay. So, right. Yes, what do we have so, today guys? Kita ada berita yang mengejutkan pagi ini yang berlaku di Pulau Pinang, okey? Di mana seorang mangsa salmon telah menjadi marah dan mengejar penyamunnya. Okay. Dalam kejadian tu, penyamun tersebut telah pun dilanggar dan telah meninggal dunia. Itu you akan bincangkan dalam trending kejap lagi kan? Yes. Oh yes, exactly. What do we have on our show today, Mia? Kita ada macam-macam segmen macam biasa. Dan kita ada segmen pertama, Sehat dan Steady. Right. Of course, kita nak tahu kenapa kita selalu buang air kecil. Asyik kejap-kejap nak pergi toilet. Kejap-kejap nak pergi toilet. Macam TV lah ni selalu. Kejap-kejap nak pergi toilet. Pagi tadi pun tengah cari toilet. Betul. Jangan katakan TV boleh tak, okey? Juga dalam segmen Senang Terhibur, kami akan bersama dengan seorang rockstar. Tapi rockstar ni tak seberapa rock sekarang. Okay. Sebab kami nak tengok sisi dia lembut. Ada sisi lembut. Solo. Right. Dan dalam segmen Dapur Office pula, hari ni nak buat sandwich. Tapi bukan sandwich yang biasa tau. Ni sandwich lain daripada lain. So, kalau nak tahu apa dia, semuanya dalam Feel Good Show. Apa jangan ke mana-mana. Yeza, masih lagi bersama saya TV, Sugita dan juga Mia dalam Feel Good Show. Sekali lagi kami nak ingatkan anda semua, jangan lupa, okey? Kunjungi laman media sosial kami @feelgoodshow dan juga... Seven, jangan lupa. TV. Bos, jangan marah bos, okey? Dan juga hashtag kami #FeelGoodShow7. Yes. Dan untuk trending pagi ini, Mia. Oh, seperti tadi yang Mia dah cakap, kita nak cerita pasal sesuatu yang telah berlaku di Penang. Okay. Di mana mangsa salmon telah dilanggar. Alright. So, dengan cerita ni macam nilah. Pemandu tu tengah berehat dekat R&R. Okey, macam biasalah kita kadang kita long distance kita penat kan. Lepas tu kita berehat dekat R&R, dia off engine, kunci pintu tapi dia buka tingkap sikit. Okey. Dan tiba-tiba dia tersedar bila pintu belakang dia dia dengar ada orang buka. Okey. Lepas tu bila dia toleh belakang, dia tengok ada orang dah capai dia punya laptop. Oh my, okay. Yes. Okay. So, orang tu terus ambil and lari naik motor. Okay. So, maybe dia punya reflex secara automatic, dia terus start engine, dia terus kejar motor tu. Okay. And I tak sure whether dia sengaja atau tidak sengaja terlanggar motor yang menyamun dia tadi. Dan salah seorang daripada penyamun tersebut telah meninggal dunia dan seorang lagi patah kaki. Okay. TV rasa bagi anda di luar sana yang mungkin nak berehat, tak salah untuk berehat di R&R. Tapi kalau boleh, pentingkanlah aspek keselamatan. Betul. TV belajar, laptop, barang-barang berharga semua kita letakkan dalam bonet. Betul. Belakang. Betul. Kita selalu kan penat-penat macam tu, kita tak sedar kita nak tidur, nak rehat kan. Okey. Okey, dan untuk trending yang seterusnya pula, TV jumpa di BBC UK. Okey. Okey, ceritanya kita ada empat musim kan? Bukan kita lah. I mean orang di hemisfera utara dengan hemisfera selatan. Yes. My God, my geography teacher will be so proud of me. So basically, kita ada empat musim iaitu bunga, sejuk, panas dan luruh. So sekarang ni ialah
musim bunga dan selepas musim bunga ialah musim panas. Okey. Now ceritanya musim panas kebiasaan ni memang panaslah. Nama pun musim panas kan? Ya. Yeah. Tapi musim panas pada tahun ni dijangkakan untuk menjadi sejuk. Oh, okay. Bukan ni macam sejuk macam musim sejuk tapi macam lebih sejuk daripada biasa. Kerana berlaku pencairan ais di Kutub Utara. Okay. Jadi mereka yang berada di hemisfera utara terutama sekali di Eropah akan merasai kejadian ini dan TV rasa ini merupakan satu benda yang memang tidak bagus sama sekali kerana sifat kita sebagai manusia ni yang membuatkan pencairan ais di Kutub Utara. Betul, betul. Tapi kalau betul berlaku dekat Malaysia, kalau sepatutnya musim panas jadi musim sejuk, kita suka tak? Mungkin kan. Tapi kalau on seronok je. Gambaran besar dia ini semua disebabkan oleh tabiat kita lah sebab orang yang buat kan penipisan ozon and all that. Okay, so sekarang back kepada Malaysia guys. Malaysia meraih satu lagi pingat. Yes, pingat gangsta. Meraih pingat tu dia flex sikit. Meraih. Eh, tak adalah. So, Amy Kwan, gimnas negara telah meraih pingat gangsa dalam sukan gimnas berirama. Ini pingat kedua yang Amy membawa untuk Malaysia sebab Rabu yang lepas Amy telah pun membawa balik pingat perak. Yes. So hari ini Amy ada lagi satu acara dan kami berharap Amy boleh membawa pulang pingat emas. Hashtag go for gold. Kini standing in the eyes of the world. Mula tunjuk bakatnya sekarang ini. Malaysia sekarang ni masih lagi dalam tangga yang ke-12. Tiga emas, tiga perak dan kali ini 7 gangsa guys. Yes, congratulations. Congratulations. Malaysia. Malaysia boleh guys. Flex. Okey, cerita seterusnya pula. Alright, so kita ada semalam kita ada cakap Keanu. Keanu ada cerita pasal TMJ ada belanja satu pasar raya ni. Lepas tu, dengar ceritanya semalam masih ada lagi satu berita palsu. Ada satu pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menyebarkan berita palsu melalui WhatsApp. Ada voice note dekat WhatsApp yang mengatakan sebuah pasar raya ini telah dibelanja lagi sekali oleh TMJ di Pontian, Johor. Jadi ramai orang lah berpusu-pusu-pusulah pergi ke pasar raya ni, ambil segala barang-barang ni, pergi kat cashier ni, tiba-tiba tak ada pun. Itu semua berita palsu. So ramailah yang rasa sakit hati, yang rasa kecewa dan pulang dengan tangan kosong. Betul. Bagi anda yang mungkin tidak mengenali Mia, sebelum ni Mia bekerja di Johor. So, kalaulah dapat macam peluang macam tu kan, adakah Mia akan terus ke hypermarket? Actually, kalau Mia tengah dekat rumah, mungkin Mia tak pergi terus lah. Tapi kalau Mia memang kat situ rasanya, ya why not kan? Tapi bukanlah pagi tadi you yang cakap, kalau I kat Johor, I memang dah excited. Of course, sebab banyak kot yang kita boleh buat belanja rumah tu. Betul. Okay, so next up guys, okay, Mariah Carey, penyanyi pop, okay, mendedahkan bahawa beliau menghidap bipolar 2. Okay. Agak mengejutkan bagi saya sendiri, okay, so apa yang terjadi ini Mariah Carey selama ni ingat dia mengalami insomnia sebab tak boleh tidur macam tu kan. Tapi bila dah check rupa-rupanya bipolar 2. Okey, tapi tak mengapa beliau telah mendapatkan rawatan. Nasihat dan rawatan doktor dan sekarang ni dah macam lebih baiklah. Tapi dia tak dedahkan benda ni sebab tak nak diasingkan, tak nak orang spekulasi lain daripada lain kan. So apa pun we wish you a better days ahead Mariah Carey. Macam lagu you jugalah Mariah. I can make it through the rain. Harap-harap awak pun boleh make it through lah. Yes. Okey. Dari seorang artis ke seorang lagi artis Hakim Rusli yang sekarang tengah popular dengan lagu Jatuh Bangun. Okey, cerita dia sekarang ni Hakim Rusli baru-baru ni telah post satu gambar di laman media sosialnya memakai sebuah jam tangan. Okey, ceritanya jam tangan tu nampak seperti jam tangan yang telah dihadiahkan oleh seorang peminat. So kawan kepada si peminat ni tanyalah si Hakim Rusli, adakah ni jam tangan daripada sekian-sekian? And dia kata, ya, sebab saya suka menggunakan hadiah yang telah diberikan oleh peminat. So, dia pula pergi tweet bagi tahu member dia and member dia happy sangat sampai kan dia kata kalau saya hadiahkan hati saya boleh. Nak tahu lebih lanjut boleh check out di Oh Bulan. Yes. Okey, baiklah guys.
Dah, ni yang paling trending tau. Dah hujung minggu ni, orang utara, terutama sekali orang di Sungai Petani, Kedah. Yes, hujung minggu ni hari Ahad 15 April, Go Gegaria Fest kembali. Di cakap dengan luka utara? Apa? Tak boleh, tak jadi. Di Pekarangan Aman Jaya Mall, Sungai Petani, Kedah, dari jam 8 pagi sehingga 11 malam. TV rasa bukan orang Kedah je, orang dari Pulau Pinang, orang dari Perlis semua boleh turun sekali. Betul. In fact, Taipei pun dekat juga dengan SP. Betul, dah dekat dah. Jangan lepaskan peluang ni dan juga malam tu pula ada Gegaria Concert hashtag kita. Korang boleh saksikan di NTV7 dan juga boleh stream live di Tonton HD, okey? Yes. Lepaskan malam. Jangan lupa set a date. Set the time. Everything you said. Everything you said. So, jangan lupa anda akan berpeluang untuk menemui ramai selebriti-selebriti dan artis tempatan seperti Faizah Tahir, Stacey, Akimana Magistrate dan ramai lagi. So, jangan lupa berpusu-pusulah anda semua ke Aman Jaya Mall, Petani, Sungai Petani, Kedah. Dia pergi Petani pula. Petani. So, jangan lupa layari Instagram dan Facebook untuk info lanjut. Hashtag, guys, go Gegaria Fest. You can do it dan kita Eh, tapi bercakap tentang Gegaria ni kan, agak-agak kalau Stacey perform, ada dancers tak? Ada. Ada. Confirm ada. Rasanya hari ni kita akan bawa dancers ke studio kita. Nak ajar TV menari. TV nampak macam kayu je kan? So, you need help. Tapi sekarang ni kita tengoklah tentang pelancaran projek terbaru Kedah Aziz, iaitu anak Datuk Sheila Manji. Betul. Dia sama bakat dengan mak dia, tapi mak dia jazzy. Dia pula rap-rap. Okey, jumpa selepas ini di Feel Good Show. Sinaran. Launching my new album, it's called Love For No Reason. It's actually my first album ever, first solo album. Terang perasaan saya sangat-sangat puas hati sebab selama ni usually I do a lot of collaborations and I have to compromise a lot with other producers, other artists, but this time around it's all just me working with the right producers who knows what I really want. I would say R&B, hip hop, pop. Selamat kembali. Anda masih lagi menonton Feel Good Show bersama saya, Mia Sarah. Saya TV. Dan saya Sugita. Tadi TV tengok video klip gambar tadi kan. Ada Pulau Perhentian. Itu TV pernah pergi. Masa ada Pulau Sipadan, Pulau Payah, Marine Park. Producer, tak boleh tak bawa kami ke sana? Kalau boleh, kita buat episode special. Kan? Snorkeling and all lah. Snorkeling, diving, apa-apa je lah. Okay, cool. Berada dengan Syak pun boleh. Right, guys. So, hari itu, episode Mia TV dan Sugi buat, rasa Isnin ke Selasa? Selasa. Kan? Kita nak cakap pasal pantai. Macam mana nak jaga kebersihan di pantai sebagainya, kan? Hari ini pula, kita orang nak cakap tentang etika ketika melancong. Okay. So, maybe I
saya nak tanya Mia dululah. Okey. Sebab Mia pernah duduk dekat Perancis. Okey, berapa tahun Mia duduk kat Perancis? Tiga tahun. Oh wow. So Mia, kat Perancis tu maybe dia lagi longgar lah kan, etika dia compared to kita orang Asia ni kan. Kita agak macam mana? Ada benda yang boleh buat kat Perancis tak boleh buat kat negara-negara Asia. So bawal Mia duduk dekat Perancis, boleh Mia kongsikan bersama penonton macam mana environment sana? Selaku Asian di Malaysia, kita ada macam Sugi cakaplah, mungkin taklah macam lebih longgar. Di France lebih longgar, di Malaysia lebih ketat ke macam mana. Tapi mungkin perbezaan dia tu yang kita perbezaan budaya dia. Kalau macam dekat Malaysia, maybe kita burp, bagi kita burp tu okey. Sendawa okey. Sendawa tu, oh sendawa, sorry. TV yang betul kan. So kita sendawa tu, kalau dekat Malaysia tak apa kan, kita burp kan, tak apa sangat. Kalau kita dekat France, sendawa tu sesuatu yang sangat memalukan. Macam teruk kalau sendawa. Memang saya pun tak suka orang yang suka sendawa. Makan, jangan burp. Lagi-lagi kalau makan durian ke petai. Itu TV. TV jangan hati-hati. Tapi TV perasan kan, tak perlu pergi jauh lah. Memang dia dekat negeri lain. Dekat negara lain pun ada lain-lain adab dia. Contohnya lah, kalau TV ke Tanah Jawa, memang TV mengakulah Jakarta is like my kampung. Cewa. Tapi kalau kita pergi ke Tanah Jawa, kebiasaan yang mereka tidak suka meninggikan suara sama sekali. Walau macam mana teruk pun situasi, mereka sentiasa berlemah lembut. So kadang-kadang macam bila TV ada masalah ke airport, kadang-kadang macam stres, kadang-kadang tertinggikan suara. Tapi mereka masih lagi maintain calm, compose. Saya tak tahu pun. Okey, ini lebih kurang macam orang Jepun jugalah. Sebab dia orang Jepun pun memang pelat. Dan selalu kalau tengok dia macam dia ada selalu buat macam ni. So saya rasa sebelum kita melancong ni, kita sepatutnya mengambil tahu etika atau budaya negara lain kan. Sebab kita tak nak tampil apa ganjil. How you say it? Ya, ganjil dekat negara orang kan. Ganjil tu satu. Satu lagi kita tak nak dianggap biadab oleh penduduk di tempat betul. Tu. Mungkin bagi anda luar sana yang ada macam pengalaman lah melancong ke tempat lain, boleh share dengan kami tentang etika mereka ataupun budaya mereka. Okey, dekat social media kami iaitu @feelgoodshow7. Okey, nampak tak TV tak lupa? Juga #feelgoodshow7. Yes. Okey. So cakap pasal etika, etika melancong juga includes pakaian. Yeah, so bila kita pergi melancong, tak kisahlah dekat Malaysia pun actually kita boleh amalkan ni. Bila nak pergi ke sesuatu tempat atau negeri, janganlah pakai like terlalu singkat kan. Sebab ada sesetengah tempat tu tak patut nak pakai singkat-singkat sebab mungkin ia selesa bagi kita orang tapi bagi orang di sekeliling tu tak selesa sangatlah. Kita tak nak jadi apa, jadikan orang lain yang tak selesa kan disebabkan kita orang punya pakaian. Lebih-lebih lagi tempat di mana orang beribadat. Betul. Kalau kita perasan dekat Malaysia, actually bukan ke Malaysia, kat mana-mana saja, sebelum kita masuk ke tempat beribadat tu, ada macam dia punya peraturan. Kalau boleh kita ikut, janganlah bergaduh. And TV perasan satu benda juga. Waktu ini TV pergi ke Itali. Beberapa tahun yang lepas, ada sekumpulan pelancong dari sebuah negara, yang membuat bising. So kalau tempat beribadat tu tempat untuk orang sembahyang, mencari kenangan, janganlah kita membuat bising. And bukan saja tempat beribadat, semua tempat pun ada etika masing-masing. Tak kisahlah pantai ke, shopping kompleks ke, mana-mana sajalah kan. Selain pada adab kita dekat tempat tu, kita kena juga tahu cara-cara makan, for example. Kalau kita tengok Jepun dengan Korea, kita nampak macam sama kan. Jepun dengan Korea, kita panas sekali pandang, kita nampak macam sama je. Tapi sebenarnya cara makan diorang pun tak sama. Mia dengar Jepun dengan Korea, cara dia sama ada salah satu negara tu pegang mangkuk tu, dekatkan dengan mulut dan makan. Satu lagi negara, dia kena letak kat bawah, ambil macam tu. Sebab salah satu negara, I'm not sure which one, Jepun atau Korea, kata kita kena ambil sebab kita nak dekatkan rezeki dengan kita punya mulut. Ada pendapat yang mengatakan kalau kita ambil macam tu, kita nampak macam tegur-pegur apa. Kita macam, kita makan dengan
macam messy. Macam rushing tak sabar-sabar. Yes, macam nak dekat sangat dengan mulut macam tu kan. Right. Ha. Tapi kalau ada orang cakap pula, kalau macam tu, kita macam menolak rezeki. Macam berjauh sangat. Kita macam sombong dengan rezeki kita. Okay. Sebenarnya kan, yes. Makan ni memang TV fail. TV mengaku. Kalau kita macam kita makan je, kerana kita pegang mangkuk, kerana kita letak sini, sama je kan. Sebab itulah TV fail. Sebab itulah. I ada satu insiden ni. Kawan abang I, dia melancung daripada luar negara. Okay. Tak pasti negara mana. I dah lupa dah. Okay. Lelaki. Lelaki. Yeah. Okay, so kita orang Asia ni kan, kita buka kasut sebelum masuk rumah. So dia ni tak biasa. So first time dia datang rumah kita orang, dia terus masuk rumah pakai kasut. So mak I dah macam macam you know, we Asians we remove our shoes lah. Cakap, oh okay. So dia macam, oh wow, so orang Asia tak pakai kasut dalam rumah. First time dia datang Malaysia masa tu kan. So tapi dia ikut lah. Tapi dia rasa macam tak biasa sebab dia dah biasa sangat pakai kasut ke stocking dalam rumah kan. So macam benda tu is something yang kita perlu kaji sebelum pergi ke sesuatu negara, I rasa kan. Tapi tiba-tiba rasa etika yang paling penting kan, kalau tak kisahlah kalau kita tak tahu budaya diorang pun, is etika untuk kebersihan. Betul. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu paling penting. Dan ada banyak tempat luar sana memang cantik pada asalnya. Tetapi telah pun dikotorkan. Terutama sekali pantai-pantai. Jom kita saksikan video ini. Okay. Tapi tak percayalah yang pantai Juhu tu. Awak tahu tak dekat Mumbai India tu kan, Juhu Beach tu lah ataupun pantai Juhu tu merupakan tempat di mana pelakon-pelakon hebat Bollywood semua duduk kat sana. Betul. Tapi apa yang you tengok di Bollywood tu mungkin just dia ambil satu sisi yang cantik je. Sisi yang cantik tu je. Sisi yang kotor tu dia kita fikir. Tapi saya tengok tadi video tu, saya teringat semalam ada satu ikan paus ni telah terdampar. Okey, dan bila bila dicek-cek, bila dicek-cek, bila di periksa. Okay. Hashtag my bahasa. Dalam perut ikan paus tu ada 64 pound sampah. Sampah. Wow. Wow, wow, so, bila buang sampah tu ingatlah kadang-kadang kita lah punca haiwan-haiwan di lautan tu sebenarnya akan mati. So, mungkin jadi pembunuh. Betul. TV sebenarnya kagum dengan etika ataupun budaya di Jepun. Okay? Right. Dekat sana memang ada banyak sangat. Kalau kita kat Malaysia ada 3 kan? Mereka ada lebih pula. 3 apa ni pula? 3 tong kertas semula. Oh, plastik, kaca. Yes. Dekat sana ada lebih. Oh, wow. And TV rasa macam bukan nak mengagung-agungkan budaya mereka, tapi kita adalah ataupun bolehlah kita ambil benda positif dari sana. Betul. Dan praktikan di sini. Sebenarnya tak perlu banyak pun. 3 tu pun kalau kita boleh guna dengan seelok-eloknya pun dah cukup bagus dah. Betul. I rasa kat Malaysia kita belum lagi apa menjadikan kita semula tu macam budaya satu budaya kita, yang harus like mesti kan. Tapi I rasa we should guys, ya. Yeah? I think kita dah mula. Kita dah mula start ada apa kesedaran. Okay. Yes, kesedaran dan pemikiran yang kita kena recycle benda. Okay. Sebab I dah nampak dah setengah orang yang betul-betul macam mencari tong recycle. Yes. Bila nak buang sampah tu, kita tak senang-senang je buang dekat tong sampah. Kalau kita nampak plastik ataupun aluminium, tin aluminium, kita akan cari tong kita semula untuk masukkan dalam. Okey, soalan yang terakhir, okey. Nak tanya sikit. Kalau anda berdua kan pergi bercuti luar negara, apakah perkara pertama yang anda akan fokuskan? Kebersihan. Okey, kebersihan. Okay. Tak, tapi dalam sudut lain macam untuk melancong, makan ke, shopping ke? Dua-dua kot. Susah nak jawab lah. Makan dengan shopping dua-dua. Apa yang menarik? Tempat menarik. Kalau TV pula, TV suka tengok tarian mereka. Benda-benda yang lain daripada lain lah. Okay. And bercakap tentang tarian ni, selepas ini dalam segmen Senang Terhibur, kami akan bersama dengan Nasty Rock Crew. Okay, so semua ni dan selepas kita akan bersama dengan dance crew kita selepas ini, so jangan pergi mana-mana. Feel good show.
Kalau mahu gaji besar tapi kerja sambil lewa. Amboi, 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 amboi. Rasa segmen ni Mia kena cakap lebih sebab TV tak terkata. Tak terkata. Tergamam TV. Sebab dalam bahasa orang putih, TV adalah definisi dua two left feet. Apa tu? Two left feet lah orang tak boleh nyanyi langsung. Wow. Nyanyi boleh kan? Nyanyi kan? Daripada tadi nyanyi je kan? Nyanyi sikit-sikit boleh lah. Okay? Tapi bersama kami hari ini kita ada Nasty Rock Crew. Yay. Hi guys. Hi. Mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing. 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 Okay. Nama saya Amirul. Amirul. Aus. Aus. Penat semua. Nik. Amir. Amir, tak ada nama glamour. Amir lah nama glamour. Dah glamour tu. Okay. Okay, mungkin nak tanya sikit lah pasal Nasty Rock Crew ni. Ditubuhkan pada tahun 2010 eh? Yes. Okay, time tu korang usia berapa? Itu saya umur... Tak, saya pun tak ingat. Sekarang umur berapa? Sekarang umur berapa? Sekarang saya 20 tahun. Sekarang baru 20 tahun? Semua 20 tahun ke? Tak. 16. 18. 18. Tingginya. 20. Dia bermula pada usia 12 tahun. Wow. Tapi dia orang ni lagi muda daripada saya. So, awak semua ni satu sekolah ke macam mana? Memang geng ke? Lain-lain. Oh, so macam mana boleh jumpa? Macam mana boleh jumpa? Kita orang ada join satu event tu, nama dia Citrawarna. Okey. So, kita orang join. Memang kebetulan kita orang satu grup. Dan kita orang try nak masuk satu competition sama-sama. Aha. Lah. Then kita orang gunakan nama Nasty Rock yang dah lama tu. Okay. Sini-sini saya punya. Then masuk je. Ha, so, okey. So, jumpa dekat Citrawarna. And tanya juga kepada Nasty Rock Crew kerana berjaya memenangi Bakat Awesome. Naib juara kan? Naib juara. Okey, dan juga nak tanya sikitlah sebab Nasty Rock Crew ni kalau dengar cerita memang banyak berkolaborasi dengan ramai artis luar sana. Antaranya Ultimate, Ismail Zani. Ada lagi artis lain yang anda pernah berkolaborasi sebelum ni? Hakim Rusli. Asam Mota. Asam Mota lagi. Syazikir. Amin tak nak cakap?
cakap. Tengah bernafas lah, sabar. Nanti ada orang tengah semua panting. Okey, soalan cepat mas lah. Artis mana yang paling cepat belajar jump step? Mael. 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 Yang paling susah? Paling susah. Hakim. Hakim Rusli. Tapi tak apa lah, sebab semua orang... TV rasa Hakim Rusli pun takkan seteruk TV. Atau dia. Tak tengok kita menari lagi kan? Tahu, tak apa. Alright. Okey. Genre tarian korang? Genre tarian? Genre, kita orang urban, street dance, tapi kita orang... Boleh traditional juga. Traditional. Kita orang bukannya satu jenis je. Kita orang boleh pelbagai lah. Yeah. Okey, so sekarang ni kita ada kat studio, kita ada 4 orang. Tapi Mia dengar kita sebenarnya ada ramai lagi. Yep. So sebenarnya berapa orang kan Nasty Rock Crew ni? Officialnya 5 orang. 5 orang. Yang join Bakat Awesome. Yang selalu expose kat mana-mana lah. Tapi kita orang lebih daripada 5 orang sebenarnya. Itu community lah. Community lah. Satu community. Okey. So korang ada banyak buat performance sebelum ni? Ada. Ada banyak juga. Wow, alright. So kalau macam ada dua performance, macam clash masa dengan dia. Kita bagi-bagi lah. Kita orang ramai, so kita orang pecah. Pecah. Tapi tahu jugalah kalau macam seorang artis tu, let's say contohnya Ismail Izzani, Mael lah. Okey, dia keluarkan lagu. Okey, dari lagu tu kalau dia nak buat video klip, anda semua akan dengar lagu tu and plan dance step ke macam mana? Dengar dulu lah. Dengar dulu. Dengar dulu. Berapa lama ambil masa dia dengar lagu tu, plan dance step, lepas tu buat rehearsal and also music video? Dia ambil masa yang tak ada lama, tak ada cepat sangat. One week lah. One week lah. Bukan satu one week lah, dalam 4 days. So korang boleh. Awak semua ni choreograph tarian sendiri ke macam mana? Kan ada choreographer yang saya. Dia choreographer kita Nasty Rock Crew. Wow. Yang paling kecil ke apa? Ni cili paling padi. Okey, mungkin ada genre yang berbeza yang anda semua minat, macam Amir. Amir paling senyap ni. Ya tu. Amir paling malu ke macam mana dalam grup? Malu. Amir paling malu. Okey, Amir, genre apa yang Amir paling minat sekali? Traditional best ke? Traditional? Contohnya? Zapin, joget, inang. Serius? Oh, so dia akan bertukar-tukar lah. Time ni pakai cap, lepas ni pula pakai... tanjak. Pakai tanjak. Tanjak. Alright, so anda semua ni memang kawan sejak pada Citra Warna ke? So kalau every time nak buat choreograph baru, memang dia akan lead. Tapi yang lain-lain akan sumbangkan idea ke macam mana? Ataupun ada, tengok ada dari video klip dari luar negara ke? Adakah kita macam tu? Saya kalau choreograph, saya tak suka tengok video orang. Tak suka tengok saya video orang? Saya suka ambil dari saya punya artis sendiri lah untuk buat choreo. Okey. Anda minat K-pop tak? Hati. Ni. Oh, ada juga hantu K-pop kat sini. Okey, mungkin sebab Amir ni sekarang paling pendiam. So, TV nak buat kelainan sikit lah. Amir boleh ajar TV 1-2 step. Okay. Boleh nak cuba, Amir? Amir nak first sekali. Okey, jom. Traditional. Tapi, ini mengakulah. Yang TV ni sebenarnya tak pandai sangat tarian ni. Good luck, Amir. Anda kena penyambar sikit lah. Okay. Traditional? Traditional pun boleh, TV hip-hop pun boleh. TV nak macam ala-ala cool lah. Tak kisah macam Capura Asap Mota, Hakim Rusli dengan Ismail Zani. Nampak lah. Okey. Okey. Satu. Okey, satu. 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 Ini Zapin. Dua. Dua. Amboi. Tiga. Amboi. Empat. Amboi. Empat. Itu macam okay. Apa yang rasa? Okey, sekali. Satu. Satu. Betul tak kini? Ya, satu. Okey, ni tangan macam apa ni, macam kung fu je. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lain macam ni. Okay. Dia berasa okay. Macam Amir ni nipu ke apa ni? Satu. Amir dah kena ke TV kan? Dua. Tiga. Empat. Empat. Yes. Okey, okey. Laju sikit. Laju sikit, ya. Patu, tu, tri. One, two, three. Ah, dab. Okey, dab. 3, 4. Yeah. Now music, please. Come on, let's go. Let's do this. Let's go. Satu, dua, tiga, empat. One more time. 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat. Okay, okay. Salah. 7, go. Satu, dua, tiga, empat. Lain macam dah macam ni. Sana.
Gam. Ni dah macam frog dance dah. Lebih kurang. Eh, takkan TV buat seorang je. Mia pula kena belajar. Yeah. Mia pilih koreografer. Mia nak macam Ismail Izzani punya lagu tadi. Boleh. Boleh. Okey, Mia punya Mia, okay, Mia punya pula dia macam ala-ala Ismail Izzani tapi sopan Ismail Izzani yang sopan. Feminine punya Ismail Izzani. Ayuh sikit. Sopan. Okey. Satu. Macam ni je. Dah siap? Belum. Ni macam Dragon Ball je. Haa, macam ni. Oi, uyu. Wow. Macam ni. Oi, eish, eish, eish. Ni? Macam ni. Ni? Macam Miami lagi suara TV je. Amir ni saja tau. Ha, senang lah. Nak kena korang. Tadi macam Ismail Izzani ni macam senang je kan. Apa kan? Okey. Kena duduk. Okey. Alright, thank you Amir. Secara jujur lah, let's say kan. Let's say kalau satu hari nanti TV nak buat video menari. Okey, nak ajar orang macam TV ataupun Mia. Agak-agak berapa lama masa yang anda akan ambil untuk mengajar kami? Seminggu dah boleh lah. Seminggu. Serius? Seminggu. So, okay. TV ada potensi lah kira ni. Jujur. Ada. Jujur, ada. Sikit lah. Sikit lah, okay? Sikit lah. Kepada semua luar saya tengah menonton ni, don't say that I have to left it after this already. Awak cakap sendiri tadi TV. Awak tak cakap pun. Awak cakap sendiri. Awak cakap ke TV. TV semalam try menari dengan Ismail Zani. Memang out. Oh, ya ke? Dia dah cuba. Sudah terbukti. Alright, so. Kalau tadi macam tadi Nasty Crew dah cakap yang kita before ni dah banyak buat kolaborasi dengan artis-artis tempatan kan. Yeah. So macam mana sebenarnya dapat peluang macam tu? Macam dapat boleh collaborate dengan Hakim Rusli, Ismail Izzani. Contoh macam Hakim Rusli ada Rio Production ni dia contact mak saya dulu. My mom. Then my mom suruh I cari dancer. So I cari dancer panggil Nasty Rock Crew tapi ramailah. Ramai ada 6 orang tentu. Lepas tu terus pergi tempat shoot. Tentu Rio Production yang kontak kita orang. Lepas tu sekali bila dah habis shoot semua, Hakim terus ambil nombor phone saya atau dia terus nak bekerja dengan saya. Apa perasaan bila Hakim mesti call? Yang rasa feeling. Saya rasa macam syukur, alhamdulillah sangat. Tak sangka lah tiba-tiba dapat rezeki macam tu kan. So macam... Minat Hakim mesti tak? Dia bukan minat, macam terkejut lah dapat bekerja dengan dia. Itu minat ke? Minat lagu dia. Macam mereka, dia ada special training tak untuk penyanyi juga? Sebab kadang-kadang kalau penyanyi dia kena menari dengan menyanyi juga. Ada tak yang macam semput? Tak ada lagi lah setakat ni. Tak ada lagi. Semua macam okey sebab diorang pun diorang pandai lah save energy diorang. Okey, macam sebelum ni TV pernah tengok tarian, TV tahu sebab TV tengok cerita Step Up. Step Up. Memang Step Up tu adalah situasi di mana penari-penari ada kecederaan. So pernah tak jadi di antara kalian sebelum ni? Pernah. Banyak kali ada yang retak. Contoh, okey, mungkin Abang Jambu K-pop kita. Okey, contoh macam terselio tu biasa. Lepas tu macam kaki lebam sebab jatuh. Macam kita orang biasa ada buat satu rutin. Macam rutin tu kita kena tetapkan. Jadi kalau macam saya, saya macam trigger dalam group ni. Jadi saya kena practice macam backflip. Saya kena practice backflip sebelum perform. So masa-masa tu saya akan macam cedera lah, kaki sakit lah apalah. Pernah tak situasi tu terjadi sewaktu persembahan? Belum lagi lah. Tak pernah lagi. Okey jap. Nasty Crew menari dalam video music video dan juga waktu konsert ke? Live konsert? Ada. Malam Nugrah semua kan? Baru-baru ni AME 2018. Okey. And nak tahu jugalah perancangan 5 ke 10 tahun akan datang untuk Nasty Rock Crew. Lamanya. Okey, Miro, come on. Perancangan dia Terpasangan. Mungkin kita dapat mengubah mentaliti orang Malaysia lah, sebab orang pandang penari ni macam biasa-biasa je. Macam kita orang nak buat macam kita orang ni pun boleh naik atas stage anugerah macam penyanyi-penyanyi lain lah. Itulah kita orang punya aim dekat Malaysia, dekat luar negara lain lah. Tapi tak semua tau berfikiran macam tu. Bagi Mia memang Mia rasa dah lama yang bakat menari ni memang patut diketengahkan dan satu benda yang sangat bagus dan sangat susah kita nak buat bekas semua boleh buat. Saya sokong kat Mia. Daripada kita punya jalan. Okey, mungkin bagi Amir lah.
nak bagi tahu kepada mereka di luar sana lagi sebab Amir pun start pada usia yang muda kan. Okey, pada adik-adik tengah menonton di luar sana, apa-apa mesej ataupun seruan untuk join geng-geng tarian ni? Okey, kalau korang nak join, belajar daripada anda boleh tengok YouTube, boleh tengok IG Nasira. Sebab yes. IG Nasira ada video kita orang belajar rasa selalu. Yes. Ada buat kelas tak? Ada buat kelas tu recruit Arli Ali baru ke? Tak ada. Coming soon. Belum lagi. Coming soon insya-Allah. Lagi ramai lagi bagus dalam kan. Kalau nak kena ya. So TV boleh ada TV peluang. Dengan Mia ada diskaun. Boleh. Ada. Alright. Okay, and untuk selain daripada Instagram ada tak cara lain untuk ketahui lebih lanjut tentang Nasty Rock Crew? Maksudnya contact semua. So manager for now? Her TV. Sendirilah. Her TV. Oh, TV. Yeah. Okay. Sebab mereka kan menang Bakat Awesome. Yes. Pada tahun lepas naik juara. Okay, so kami mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Mungkin ada apa-apa mesej terakhir untuk mereka menonton di luar sana. Mesej terakhir. Yes. Encourage dia orang untuk apa asah bakat yang ada ke macam mana. Jangan give up TV. Yes. So korang semua jangan give up dengan apa yang korang tengah buat. Korang teruskan walaupun pernah jatuh. Bangun balik. Jangan mengalah. Jangan senang mengalah. Memang bila masuk dalam satu industri apa-apa ke memang susah. Macam-macam ada punya dugaan apa semua. Bangun lambat. Ada barai. Orang macam demam semua. Tu normal lah semua tu. So right, teruskan. Okay. So terima kasih Nasty Rock Crew. Okay. So selepas ini TV kita ada sihat dan steady. Betul. TV nak apa? Nak pergi toilet ke apa? Bukan. TV nak pergi toilet. Tapi ceritanya kami akan bercerita lebih lanjut tentang orang yang ada bukan penyakit tapi mengalami masalah buang air secara terlalu kerap. Okay. Semua ini dalam Feel Good Show. Okay. Nak step Ismail Zaini pula. Wow. Tadi kan bila Mia cakap TV dengan nama TV Mia dengan Sukita cakap TV kerap buang air kecil tu, TV dah start takut dah. Okay. Sebab TV rasa kemungkinan akan ada overactive bladder ni. Oh. So tadi Mia tanya you tengah pertahan kencing tu, you memang tengah tahan kencing. Oh, itu bukan, itu takut sebab Nasty Rock Crew kan. Who dance TV macam kontromacho. Right, kembali bersama kami di Feel Good Show. Saya Sugita dan saya TV yang memang tak pandai menari. Dan mungkin ada overactive bladder. Okay, so TV cakap pasal kekerapan kencing ni. Sugita ada terbaca bahawa dalam satu hari ni sepatutnya sebagai seorang biasa kita kencing 4 hingga 8 kali and dalam lingkungan 1 hingga 1.8 liter air kencing lah. Tapi tak tahu sama ada betul atau tidak. So macam mana nak tahu betul atau tidak? Kita ada seorang pakar bersama kita hari ini. Betul tu. Kami ingin menjemput Profesor Dato Dr. Zulkifli Muhammad Zainuddin selaku seorang pakar perunding urologi daripada Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Pusat Perubatan UKS. Selamat datang Dr. Terima kasih banyak. Sekarang ni yang penting sekali, lagi selesa dipanggil sebagai profesor ke? Panggil Dr. Zul je. Dr. Zul. Nak tanya jugalah sebab bila bercakap tentang topik kerap buang air kecil dalam segmen Sihat dan Steady ini, memang TV pun mengaku TV ada ada masalah tersebut. Tapi tak tahu adakah sebab TV minum terlalu banyak air ataupun ada faktor-faktor lain seperti overactive bladder. Betul TV. Maknanya kita kena tengok dulu TV rasa berapa actually yang minimum kita perlu minum air.
dalam masa satu hari. Okey, kebiasaannya sebab TV sekarang dalam program training tak menjadi apa sadul lah kan. Okey. So TV akan minum dalam sehari 1.5 hingga 2.5 liter air. Okey. So maknanya yang tu memang betul lah tu TV. Okay. Maknanya dia punya normal requirement kan untuk orang yang tak berpeluh, yang duduk dalam comfortable environment and all that tu dalam 1.5 ke 2 liter. Okey. Ha. Kalau of course lah kalau kita minum lebih 3 4 liter memang kita kerap kencing. Okey. Ha. Jadi kalau katakan kita dah minum secara normal and then kita masih lagi kerap kencing, itulah kita ada satu condition yang dipanggil overactive bladder. Berapakah skala kerap kencing tu? Okey, kalau mengikut definisi overactive bladder ni kan, dia akan kencing lebih daripada 8 kali sehari. Associated with urgency. Urgency tu maknanya bila rasa nak kencing tu terus nak kena pergi. Maknanya tak boleh tahan dah. And then plus minus kita panggil urge incontinence. Urge incontinence ni maknanya bila tahan kencing, bila rasa nak kencing, tak pergi toilet, dia keluar sendiri. Overactive bladder ni adalah satu problem yang kadang-kadang orang macam tak tahu. Dia macam orang ingat benda tu habit ke apa ke kan, but it's actually a problem where dia punya bladder tu tak boleh hold certain capacity. So cakap pasal masalah kekerapan kencing ni kan doktor, adakah ia dikategorikan sebagai sebuah penyakit atau just masalah sahaja? Jadi apabila seorang tu ada masalah tu, first kali dia kena pergi jumpalah, kalau boleh kita jumpa doktor ataupun jumpa pakar urologi kan, sebab kita nak tahu apa punca dia sebenarnya. Macam yang kita tahu kalau orang perempuan kadang-kadang kerap kencing ni disebabkan oleh masalah urinary tract infection kan. Because it is common among female. Ada juga yang macam kita kata tadi habitual drinker, drink a lot of fluids and coffee and all those kind of thing kan. But there are certain problem that is associated with this lah. Maknanya macam overactive bladder ataupun kalau orang yang berumur tu, orang lelaki prostate problem. So there so many orang kata problem yang berkaitan dengan masalah kencing. Yang TV juga pernah baca lah ya, bahawa overactive bladder ni ataupun OAB berlaku pada 15% kaum Adam dan 25% kaum Hawa. Betul. So kenapa lebih kepada kaum Hawa? Dia pattern dia akan bertukar. Dan masa dalam orang kata golongan orang yang muda kan ini, memang kaum Hawa lagi kerap mengalami masalah ini. Because kalau kita tengok kaum Hawa kan, dia punya uretra tu agak pendek and all that lah. Jadi faktor-faktor anatominya kan. Tapi apabila bergerak ke arah yang peringkat berumur, kaum lelaki akan take over the percentage because of prostate problem. So among the young, memang the ladies are the one who suffering a lot from overactive bladder. Macam TV belajar dulu, kalau kita buang air kecil, actually bukan buang air kecil je lah. Buang air kecil, buang air besar, berpeluh tu menihalkan badan. Sebab kita mengeluarkan sisa toksin. Kalau kita kerap buang air kecil, adakah itu bukan satu perkara yang boleh dinampak dari aspek yang positif juga? Sebab kita lebih kerap membuang air kecil untuk buang toksin. Tapi kita kena tengok, adakah itu mengganggu kehidupan kita sebenarnya TV? Maknanya kan, kalau macam orang yang kerap kencing tu memang susah kan. Katakan you are stuck in a meeting ataupun you are doing something, you asyik nak pergi je kan. So benda tu is actually not normal. Lagi-lagi dia stuck in the jam. Ataupun kalau you travel kan, tambah-tambah kalau you duduk seat tengah ke, duduk seat tepi tingkap ke kan. So it will be a problem. Jadi benda tu sebenarnya satu yang kita tak boleh pandang ringan lah. Jadi kalau ada siapa yang ada masalah macam ni, kita kena consult dulu. Kita nak tengok, is it normal pattern for that person? Then lepas tu kalau ada masalah, then kita boleh rawat. Sebab masalah overactive bladder ni kita boleh rawat dengan mudah sebenarnya. Kita ada behavior therapy dan kita ada pharmacological punya treatment untuk overactive bladder. So sekarang ni doktor, cakap pasal kaum wanita dan kaum lelaki. Saya ada terbaca, tak tahu sama ada betul atau tidak, doktor yang kena terangkan sekarang ni. Wanita semasa dia hamil, mereka hamil lebih kerap kencing, okey, sebab rahim lebih membesar. So adakah itu sesuatu yang perlu dirisaukan? Tidak. Sebenarnya tidak. Kalau seorang tu dia punya orang kata pregnancy tu dah progress ya, makin besar, uterus tu akan menekan ke atas pundi kencing. Jadi kapasiti pundi kencing tu memang kecil.
Jadi maknanya kalau orang yang mengandung, tambah-tambah di peringkat yang akhir, mengalami masalah kerap kencing, maknanya that is considered as normal lah, because of the uterus punya condition. Okay. So mungkin penonton di rumah, ibu-ibu hamil yang sedang menonton Feel Good Show, jangan risau kalau anda hamil dan selalu kerap kencing lah, sebab itu adalah normal. Okay. Yeah, betul. Tapi cakap tentang rawatan pula, behavioral. Behavioral ni kan lebih kepada psikologi. Macam mana kita nak mengubah mentaliti kita untuk mengubah pula overactive bladder ni? Okay. So kita ada what we call bladder training tau. Bladder training. First of all, of course, kita kena advise the patient lah kan. Maknanya kita kena tengok dia, kena nasihatkan dia, maknanya minum sekadar yang cukup lah. Ada seorang menggambarkan macam-macam TV cakap tadi, bila kita minum air banyak, flushing. It actually doesn't work sebenarnya. There's no such thing as flushing the toxin. You know, so we have to be clear about that. You know, it's not like toilet ke kita boleh flush, you know that, you know, kidney adalah merupakan satu organ yang menapis. Maknanya there's no such thing as kalau kita minum banyak air all the toxin will go away. No, it doesn't work that way. So kita kena make sure that air itu diminum dalam jangka orang kata volume yang berpatutan lah. Yang kedua, avoid coffee, avoid tea, because this one containing caffeine. Caffeine dia stimulant, dia menyebabkan kita rasa nak kencing. That explains a lot. And also of course alcohol like beer and all that kan. You want to go. Okey, bagi penonton di rumah, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan yang ingin ditujukan kepada doktor, jangan lupa telefon kami, nombor telefon tertera di kaca skrin anda. So calling sebelum kita habis segmen Sihat dan Steady ni ya. Doktor, Nak cakap pasal warna pula. Warna. Apakah warna yang boleh dianggap bagus? Okey, macam TV sekarang ni, TV dalam diet baru. Memang tak ada sugar. So kalau minum kopi, kena minum kopi sahaja. And biasa TV akan order americano lah. Bila TV minum americano tu, beberapa sesi untuk melabur, akan nampak keluar emas lah. Berbanding dengan keluar warna putih. So memang biasa macam tu ke? The best color is actually clear color sebenarnya TV. Kalau TV kata warna macam kekuningan tu, mungkin you dah tak cukup air sebenarnya. Kecuali kalau you ambil vitamin C. Kat vitamin C ataupun setengah-setengah ubat kan, dia akan menyebabkan discoloration of the urine. But of course, the best color is actually clear. Just like tap water. Itu yang kita nak sebenarnya. I rasa benda ni kita orang semua boleh relate. Sebab dari kecil, kalau bila time buang air kecil ni, selalu, your urine is so yellow. Kena minum air, minum air kan. Cakap pasal kuantiti air, doktor kan. Apakah kuantiti yang disyorkan sebenarnya? Itulah, macam kita bincang tadi kan, 1.5 to 2 liter is good enough. Kecuali kalau you go for jogging ataupun you're working in a hot environment, you sweat a lot kan. So that is actually good enough, because you know, bila you drink a lot but you don't utilize, maknanya you don't sweat and all that, benda tu akan automatically akan jadi air kencing. And then you have to go to the toilet. Kalau boleh tindak tanya, apa yang akan berlaku pada mereka yang tidak mahu merawat overactive bladder ni? Okey, masalah quality of life, TV. Masalah quality of life. And then kalau dia peringkat yang orang kata berumur tua tu, dia ada risiko of fall, patah kaki sebab dok asyik nak pergi toilet, kadang-kadang kerap bangun malam kan. So the issue of quality of life, maknanya you nak pergi lama sikit, nak tengok wayang pun tak boleh kan. Nak pergi berjalan pun tak boleh, kalau nak travel naik kereta kejap-kejap nak berhenti. So it's also causing a lot of problem to your orang kata surrounding, your relative, your mom, your dad or your sibling kan. So benda-benda macam ni, and especially those who yang bangun kencing malam tu, causing a lot of problem to the partner. Sebab bila dia terbangun, partner pun terbangun. Some people will get up 4 to 5 times at night kan. Dengar kata kami ada seorang caller, doktor. Hello Rizal. Hi. Nama siapa, boleh perkenalkan diri? Okey, saya Liza daripada Selang. Hai Liza. Hai. Saya nak tanya. Ni pengalaman sendiri kadang-kadang tu kalau kita minum terlalu banyak pun tapi kencing tu dia colour kuning juga still. Apa masalah? Doktor akan jawab soalan Liza. Terima kasih Liza. Terima kasih Liza. Kena tahu sama ada Liza ambil suplemen ke tak?
Kalau ambil suplemen, setengah-setengah suplemen macam kita bincang tadi kan, vitamin C ataupun vitamin B ataupun vitamin B complex, dia memang akan menyebabkan discoloration of the urine. Right. Ha, so maknanya kita kena tengok sama ada kita ambil ke tak benda tu. And then satu lagi, we can have a feel tau sama ada urine kita ni pekat ke tak. Okay. Kalau kita dehydrated kan, dia akan rasa macam pedih. So this one will determine, Liza, sama ada you kurang air ke tak. Tapi kalau you dah minum air banyak tapi still discoloration, maknanya you need to see sama ada kita ambil suplemen ke tidak. Okay. Dan satu lagi, of course, kita yang tak boleh kita biar adalah kencing berdarah lah kan. Betul. Juga mungkin overactive bladder. Sorry, TV tak dapat pinpoint the exact word. Okay. Tapi ada satu penyakit ni di mana kita tak ada kawalan ke atas otot-otot kita. Okey, and itu akan mula-mula akan start dengan tangan bergetar, and akan bergerak kemudiannya kepada pundi kencing kita. So, adakah itu juga merupakan penyebab overactive bladder? Tidak. Sebenarnya overactive bladder ni dia diagnosis by exclusion tau. TV, maknanya kita kena exclude semua ada problem before we label patient to have overactive bladder. Maknanya kita kena check, make sure dia tak ada infection, dia tak ada ada problem kan. Then baru kita boleh label, okay, this patient is having overactive bladder. Lagi satu soalan, doktor. Mungkin penonton yang sedang sedang tonton tapi mereka agak segan untuk bertanya mengenai soalan ni, kencing malam. Okey. So kencing malam ni bagi kita orang agak apa, common di dalam kalangan kanak-kanak. Tapi bagi orang dewasa pula, adakah ia satu masalah kencing malam ni? Okey, dia ada dua kategori kencing malam. Satu dipanggil enuresis. Enuresis ni maknanya yang jenis kencing atas katil tanpa disedari. TV mata dah besar. Yang tu memang ada. Maknanya dia akan berlanjutan daripada peringkat umur kecil sampai ke dewasa kan. Memang masalah lah kan. Especially kalau duduk hostel ke apa ke kan. Kemudian yang kedua, yang dipanggil nocturnal polyuria. Nocturnal polyuria ni maknanya dia bangun kencing kerap pada waktu malam. Maknanya dia pergi ke tandas. Nocturnal polyuria ni selalunya terjadi pada orang lelaki yang peringkat berumur. Most of the time disebabkan oleh masalah prostate. Prostate problem. Whereas nocturnal enuresis ni memang ada a bit of hormonal imbalance yang kita perlu rawat lah. Maknanya untuk penonton-penonton di luar sana juga yang ialah remaja masih kencing atas katil tu, do not worry. We actually have treatment for that. They just simple, just like a tablet. Bercakap tentang orang di luar sana yang mungkin mengalami masalah ini. Tadi kita dah dengar pendapat dari seorang wanita pula. Sekarang ini kami ada seorang pemanggil lelaki, Kamarul. Hai, hello. Kamarul. Hai, good morning. Selamat pagi. Hai, good morning. Selamat pagi. Okey, boleh tujukan soalan kepada Doktor Kamarul. Doktor. Ya, Kamarul. Ya, saya nak bagi tahu yang setiap kali saya buang air kecil, pundi kencing saya ada rasa sakit-sakit. Adakah itu sahaja soalan Kamarul? Itu sahaja. Terima kasih, Kamarul. Tambah sikit lagi lah, Kamarul. Adakah pundi kencing yang merasa sakit ataupun bila keluar buah pinggang ataupun bila keluar buah pinggang pun boleh. Bila apa ni, air kita buang air kecil, time pengeluaran air kecil tu ataupun kat area pinggang rasa sakit. Di pundi kencing saja ke, Kamarul? Dia pundi kencing saja. Umur Kamarul berapa, Kamarul? Umur saya 28. Terima kasih, Kamarul. Jadi kalau sakit macam ni kan, kita perlu tengok ada 2-3 possibility lah. Soalnya kalau overactive bladder ni dia tak sakit. Dia cuma rasa nak pergi je. Kalau yang sakit ni ada dua benda yang kita perlu rule out. The first one is actually whether ada batu dalam pundi kencing, which is quite uncommon for a young man like Kamarul lah. Satu lagi, of course, yang commoner is actually sama ada ko ada masalah jangkitan kuman. So these are the two common possibility yang kita kena rule out dululah sebelum kita buat apa-apa keputusan. Jadi mungkin saya nak sayang pada Kamarul, kalau ada masa datang berjumpa doktor kan, untuk inilah, untuk kita check. Tapi doktor, cakap pasal jangkitan kuman ni, saya agak apa, nak tahulah, curious. Bagaimana kita boleh dapat jangkitan kuman pula? Kalau macam kita bincang tadi, orang perempuan lagi banyaklah possibility untuk dapat dibandingkan dengan orang lelaki kan. Jadi
sebab dia adalah dia punya saluran kencing orang perempuan ni pendek. Okay. Ha, jadi kadang-kadang faktor luar, kuman semua kan boleh menyebabkan jangkitan. Right. Of course, satu lagi sebab adalah disebabkan oleh penyakit seperti kencing manis. More prone towards orang kata urinary tract infection. Right. Kalau orang perempuan dapat macam sebulan sekali ataupun 2-3 bulan sekali, that is considered as normal lah for a woman kan. Okay. Tapi kalau dia dapat terlalu kerap, we have to see what is the problem. Okay. Kadang-kadang pundi kencing juga ada masalah di mana dia tak buang air kencing habis. Okay. Jadi banyak bertakung di dalam. Right. Itu juga boleh menyebabkan punca urinary tract infection. Right. Banyak betul punca-punca. Secara jujur, doktor, ini bukan kali pertama TV mendengar istilah OAB ataupun overactive bladder. Mungkin bagi mereka di luar sana nak tahu lebih lanjut lagi tentang overactive bladder, adakah ada laman web ke ataupun talian untuk dihubungi? Nak kata talian mungkin tak ada TV, tapi of course kita di zaman sekarang ni kan ada pelbagai information tentang overactive bladder. We just type overactive bladder, then there's a lot of information about overactive bladder. Cuma dos yang rasa dia ada overactive bladder tu jangan pendam lah, jangan pendam, jangan duduk suffer seorang-seorang, jangan malu. And then kadang-kadang bila dia orang datang ke hospital, dia orang takut kena joluk lah, kena cucuk lah, apa kan, tak. Actually tak. In this kind of problem, kita nak rawat, kita kena do a few basic investigation saja. Dan lagi penting, saya rasa jangan buat diagnosis sendiri. Dapatkan nasihat daripada doktor atau pakar. Dan kan? Kalau boleh, janganlah beli produk-produk yang online ke all those kind of thing. Make sure diluluskan oleh KKM. Yang tu pun kadang-kadang boleh juga lagi dimanipulatkan. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Okey, rasa memang penonton di rumah dah dapat gambaran besarlah mengenai apa kekerapan kencing ni, dan jangan buat diagnosis sendiri, guys. Hubungi pakar kesihatan ya, doktor, okey. Right, terima kasih sekali lagi, doktor. Okey, dan selepas ini TV. Okey, selepas ni kami akan ada segmen support lokal di mana ada handbag Yes, sukalah dia. Saya suka. Jumpa lagi selepas ini dalam Feel Good Show. Thank you so much, doctor. Kami di Feel Good Show. Saya Segita. Dan saya Mia Sara. Kepada anda di rumah yang baru saja menonton Feel Good Show, sekarang ni kita nak cuba-cuba untuk membuat beg tangan. Ini memang bab yang Mia dengan Segita suka sangat. Kami tunggu-tunggu segmen sebab ini. Sebab kami suka beg dan saya suka art and craft. Dan kalau kita nampak, kita ada mesin jahit di sini. Kita bukan main-main tau, kita betul-betul tau. So tapi apa yang kita nak jahit hari ini, Mia? Kita nak jahit beg tangan, Suki. Seperti yang Mia cakap tadi, kita akan buat craft tangan, handmade handbag. So bersama kita hari ini, kita ada pengasas Adora Bag, Puan Roslaili. Dipersilakan. Hello. Hai, selamat datang ke Feel Good Show. Okey. So, Puan Roslaili, Adora. Diasaskan pada tahun 2010. Betul? Okey, mungkin boleh memperkenalkan kepada kita orang apakah koleksi dalam Adora selain daripada beg tangan? Sebab saya agak curious, apa ini? Macam baju comel. Boleh. Okey, ini adalah apa yang kita akan buat hari inilah. Ini sebenarnya ialah hanging organizer.
Handy organizer untuk okay. kita letakkan barang-barang. For example, macam kita nak letak stationaries ke, ataupun barang makeup ke, ataupun sikat-sikat ke, ataupun barang-barang baby ke yang kita boleh gantung. Oh, okay. So kita boleh gantung dalam wardrobe kita, ataupun gantung on the wall, di dinding kan. Okay. Ataupun boleh gantung di dalam bilik air untuk kita punya toiletries. Speaking of barang baby, tadi saya terfikir tau. Sebab selama ni kalau barang baby letak atas lantai, dalam box sampai atas lantai, dia capai. Habis satu rumah sekali. Sekejap je atas tu dah hilang lah. Sikat tak ke mana, budak tak ke mana. So, kalau ni kita gantung tinggi-tinggi, dia tak dapat. Tapi selain daripada hanging organizer, beg tangan, adakah Adora mempunyai apa-apa produk yang lain? Selain daripada ni, kita juga buat wallet. Handmade wallet. And then setakat ni, kita juga dah membuka banyak kelas lah untuk belajar bagaimana kelas nak menjahit beg. Banyak macam makeup bag lah, untuk apa oil essential oil lah punya bekas. So semua tu custom made ke, macam kita boleh call and minta macam mana kita nak kita nak buat bekas apa ke, design apa ke. Okey, dia ada certain design lah yang kita akan buat. Okey. Kita boleh custom made, tapi custom made in terms of macam nak add extra pocket ke ataupun nak bentuk dia empat segi ke ataupun nak tambahkan pocket dari di luar ke atau nak tali panjang ke. Itu kita boleh customize. Okay. Tapi dia punya bentuk-bentuk asas basic shapes tu memang kita dah ada lah, kena follow. Okey. So sekarang ni soalan saya adalah di mana Puan Roslali mendapat inspirasi untuk memulakan Adora? Okey, saya sebenarnya banyak melayari laman web luar negara. Okay. So saya berminat dengan hasil apa ni jahitan mereka dan mereka memang berminat membuat handmade. Okey. So salah satu handmade mereka ialah handmade bag. Kita dah cakap banyak dah Sugi. Kita tak sabar lagi nak buat ni. So sekarang ni kita akan buat organizer. Let's do it. Okey. Nampak macam baju. Kita punya ni cantik. Macam ni kita nampak macam plain je kan. Ada sikit-sikit. Macam colourful sangat. Ada Okay. So mungkin boleh start daripada ukuran dia. Macam mana, you know, potong and all these things. Sebenarnya untuk menghasilkan hanging organizer ni, kita boleh buat macam-macam bentuk sebenarnya kan. Kita boleh buat bentuk macam baju macam ni contohnya kan. Ataupun kita boleh buat dia straight empat segi. Ataupun kita boleh buat dia memanjang sampai ke bawah. Kan? Boleh letak banyak lagi barang kan? Boleh letak banyak lagi barang. So, banyak lagi poket. Ikut kreativiti lah macam mana kita nak buat. So dah potong kain belakang dia. Depan dan belakang dia. Dia hang organizer ni something special dia sebab kalau kita boleh ambil satu contoh kan. Dia ada, kita boleh guna di depan dan di belakang. Dan kalau kita nak letak barang lebihan di dalam pun boleh. Sebab bawah dia kan. So macam katalah kita nak letak surat kan. Okey, surat bil. And then okey, yang ini bila dah bayar. Okey, kita letak kat dalam. Tapi I tengok ni, saya dapat inspirasi lah pula. Boleh buat macam in and out. Kalau dalam pun I letak poket, I boleh like terbalikkan pattern baru. Kita boleh apa ni? Guna di luar dan di dalam. Cakap pasal fashion dan baju ni, segi macam-macam idea dia tu. Tapi memang I rasa kalau I gantung ni dalam almari, mungkin boleh tersilap baju. Macam-macam kan. Buat je kat YouTube. Memang unik lah. So sekarang ni mungkin Puan Roslali boleh tunjukkan apa macam mana nak jahit. Untuk menghasilkan hang organizer ni, kita perlukan dua lapis. Di depan dan di belakang kan. Ini adalah contoh di bahagian depan. So kita boleh buat macam-macam poket dia. Kita boleh buat besar ataupun kita boleh buat kecil kan. Macam ni kalau kita nak letak macam kita punya accessories, macam brush ke, macam earring ke kan. Macam small thing. Kita buatlah poket yang kecil-kecil kan. Kalau misalnya kita nak letak macam benda-benda yang besar, macam diaper, baby diaper kan, kita buatlah poket besar. Jadi yang sebelah lagi satu ni, kita boleh buat poket yang lebih besar. Depan lah isi lain, belakang isi lain. Dalam isi lain. Boleh kita jahit sekarang? Okay. Mia pandai jahit tak? I tak pandai. Saya pun tak pandai jahit. So Puan Roslali lah yang kena jahit. Okay. So ini dah adalah lapisan depan dia. Kan kita nak buat
bahagian depan dia. Okay. Dan ini adalah poket-poket dia. Okey. Okey. Okay. Okay. So untuk yang ini kita buat dua poket. Satu di bahagian bawah, satu di bahagian atas. Okey. Okay. So nanti kita akan jahit di tengah ni untuk menghasilkan empat poket. Okey. Okay. So simple je. Okey. So okay, yang sambil jahit, I nak tanya soalan lah. Boleh. Soalan saya. Okay. Apakah kain ni, apakah nama kain ni? Material kain ni. Okey, untuk yang hari ni kita gunakan kain linen. Linen. Okey, okey, alright. Okey. Sebab dia lagi keras, boleh tahan. Ya, lebih keras dan dia lebih sesuai lah untuk kita gantung. So dia nampak sekali ni pandang main nampak macam ni akan canvas tadi. Nampak sangat kita orang. Jenis kain. Okey, dan yang depan ni pun kain linen juga. Tapi actually kita boleh gunakan pelbagai material. Okay. Kita boleh gunakan kain cotton ataupun kalau kita nak buat waterproof, kita gunakan waterproof material kan. Okey, so sekarang ni kena lipat kain. So kita nak buat poket ni. So dia kita ambil satu kain yang empat segi macam ni, and then kita lipat dua kan. Okay. Kita lipat macam ni. Okey. Okey, and then kita jahit di bahagian sini, and then lepas tu nanti kita balikkan. Okey. Okey, so bila cakap pasal kain ni, pattern untuk poket ni, adakah Puan Rosli design sendiri ke ada macam dapat daripada kedai like your supplier? Oh, kain. Okey, corak-corak kain ni. Yes. Okey, corak kain ni bergantung pada supplier lah. Okay. Tapi kita juga boleh, kalau kita nak design kain pun boleh sebenarnya. Okay. Dah ada tempat-tempat yang boleh design kain. Yes. Okay. So, selalunya lah, sebuah beg tangan. Untuk menghasilkan sebuah beg tangan ni, berapa masa yang diperlukan? Depend pada beg tangan tu, macam mana dia punya design. Kalau complicated, mungkin ambil masa dalam 5-6 jam. Okey, kalau yang simple. 5-6 jam? Sampai sehari pun? Kalau simple, dalam 2-3 macam tote bag tu kan, simple design dia. So dalam 2-3 jam pun boleh siap. Yalah, Puan Rosli buat 2-3 jam, 5-6 jam. Kita orang kita buat 2-3 hari pun tak rasa siap begini. Mungkin 1 minggu pun tak siap lagi kot. Okey, yang ni kan kita dah jahit. So kita terbalikkan lah. Alright. Sebab kita nak buat poket bahagian atas. Okey, ni yang kita buat ni poket bahagian atas kan. Okey. So kita terbalikkan. Serius, semua ni 5-6 jam ya, Puan Rosli ni? Ya, serius. Tapi kita di rumah kita gunakan mesin yang lebih laju lah. Okey, nampak cahitan dia macam kukuh tau. Yang kita gunakan lapisan-lapisan bahagian dalam banyak tu. Lapis. Dia macam kukuh. So, jahitan dia kukuh. Ni kita jahit kat tengah. Okey, nanti dulu kita letak di bahagian atas dan ini adalah bahagian bawah. Yang ini kita tak perlu jahit sebab nanti kita akan jahit terus. Okey. So kita dah jahit, kita pinkanlah sebelum kita jahit tengah tu. Okey, supaya dia terletak di situ. Alright. Okey, ni kena banyak bersabar jugalah ya, sebab kena betulkan dia punya kedudukan. Are you a very patient person? Mia ni depends. I suka art. I suka art and craft. Tapi I jenis yang suka buat cepat-cepat. Orang yang tak bersabar sangatlah. Tapi kalau pendapat Ella kan, kalau benda-benda kita suka, macam kalau Puan Rosli sendiri memang passionate dengan pembuatan jahitan-jahitan macam ni, kita rasa pun masa tu berlalu. Kita rasa macam kita seronok buat benda tu, kerja yang kita suka kan. Yes. Okey, so sekarang ni jahit poket terus kat atas kain linen tu lah. Yes. Kita jahit poket bahagian atas ni. Okey, supaya dia tak tercabut ya. Kita jahit. Right. Okey. And then mungkin kan penonton di rumah yang tengok mungkin ada soalan sebab bag-bag ni dan juga hanging organizer ni kain linen kan. So bagaimana pula dengan penjagaan terutamanya bag? Nak basuh, mungkin kena dry clean ke, boleh basuh tangan ke, basuh mesin ke? Biasanya kita galakkan spot dry. Spot dry. Maksudnya kat bahagian mana yang kotor tu, kita gunakan macam wet tissues ke? Okey. Ataupun kain yang kita basahkan dengan sabun sikit yang kita gosok. Right. Okey. So janganlah masuk mesin. Macam biasalah kalau kita ada makeup ke apa tertumpah atau benda kan kita mesti nak kena basuh. So selalunya kita akan terbalikkan and basuh betul tak? Sebab kita masih menjaga bahagian luar bag tu. Okey, tapi bag-bag baru sekali nampaknya dalam dia pun cantik. Luar dia pun cantik. Betul. Dalam dia ada corak juga. Cuma bukannya kosong-kosong, ni pun ada corak. Mungkin penonton penonton di rumah yang sedang menonton Feel Good Show nak tanya apa-apa soalan kepada Puan Rosli ke, tips-tips, cuba calling ya. Nombor telefon tertera di kaca kaca televisyen anda. So kita percaya nak mencantumkan dua bahagian ni macam baju je lah. Macam baju je. Sekarang ni kita dah dapat kan. Ada empat poket di sini. Right. So kita ambil yang bahagian yang depan dan belakang ni.
kita buat macam ni. Okey, Mia Sara, kita ada seorang caller bernama Mai Sara. Okey. I call diri sendiri ke? Hello. 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 Hi Mai Sara. Hai. Selamat pagi. Okey, I nak tanya macam pembuatan beg yang craft macam ni, adakah dia macam kain tu ada spesifik dengan kain untuk buat beg tu? Okey, itu saja, Mai Sara? Ya, itu saja. Alright, terima kasih. Okey, so Poros Laili. Okey, untuk kain buat beg ni biasanya kita gunakan kain cotton lah, 100% cotton. Okey, so kain kita boleh dapatkan dari dalam ataupun luar negara lah. Ada banyak kan, kalau kita nak corak yang rare ataupun yang macam painting punya corak ke kan, customize punya corak ke, kita boleh dapatkan kebanyakannya daripada luar negara. Okey, Tapi sebenarnya actually kita just boleh gunakan kain cotton biasa saja untuk buat beg. Okey. Cuma macam kita akan keraskan ialah macam mana cara nak keraskan tu, kita ada gunakan macam stabilizer untuk keraskan kain kan, supaya dia tebal dan kukuh. Okey. Cakap pasal material kan, bila kita guna material yang berbeza, so cost dia mesti akan berbeza. Yes. So adakah harga-harga kita tak ada harga-harga tetap ikut custom punya permintaan lah, kalau peminat pula, kalau pelanggan tu nak bag macam ni, nak design ni, nak material ni, so harga dia akan berbeza tu? Yes, harga berbeza sebab kain ni ada yang setengah kita import daripada luar negara. Jadi harganya of course tinggi sikit. Okay. Kalau biasanya kita gunakan material yang biasa yang kita boleh dapat di Malaysia, jadi harganya lebih murah sikit. Okay. So sekarang ni kita dah pin depan dan belakang. Macam ni, dah depan dan belakang. So kita akan jahit bahagian tepi, bawah dan atas. Oh, so kita jahit. Siap. Kita ni bahagian dalam dia kan? Ini bahagian dalam dia. Nanti kita akan balikkan. Dan kita jahit bahagian atas tu sikit. Okay. Bahagian tepi dia. Dan dia asyik. Dah siap. Okay, tadi Puan Roslaili ada... Okay, sebelum soalan Sugita, kita ada soalan lagi. Okay. Sekejap ya, Puan. Okay. So, kita ramai ada soalan. Ramai ni peminat ni. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal mesin jahit tu. Saya ada satu mesin jahit tu. Tapi mesin jahit tu nak kena repair di mana dan berapa pula harga dia? Saya ibu tunggal, teringin nak belajar jahit. Bukanlah nak belajar, tahulah jahit. Tapi nak cari duit lebih sikit lah sebab saya tinggal seorang di rumah. Okey. Itu saja, Puan. Ya. Terima kasih. Okey, Puan Roslaili, tentang mesin jahit. Mesin jahit ni biasanya kita ada kita beli dari mana kan? So mesti ada supplier dia kan. Okay. Jadi bila rosak ke ataupun nak servis ke, kita pergi semula kepada supplier tu. Dan mesin jahit ni dia ada banyak macam brand kan. Macam saya guna ni Brother, ada yang Genomi, ada yang macam-macam brand Singer, ada mesin jahit industri yang besar kan, ada mesin yang portable macam ni. Jadi dia bergantung kepada brand dan jadi jenis mesin juga. Okey, sebab ada setengah supplier dia cuma support untuk stand brand saja. Okey. So mungkin sambil kita jahit final jahitan ni, saya ada soalan. Okey, boleh? Mia, ada soalan? Oh tak, saya nak tanya. Puan Roslaili, kalau ada peminat dekat luar tu yang nak beli barangan Puan Roslaili, ke mana kita boleh dapatkan? Mana kita boleh cari info dan boleh hubungi Puan Roslaili? Okey, boleh melayari laman web saya www.adora.com. Okey, ataupun pergi ke Instagram saya Adora Bag. Ataupun boleh juga masuk ke Facebook Adora. Ada tiga tempat. Okey, dan Puan Roslaili juga ada mengajar bagaimana nak menjahit. So sesiapa yang berminat bolehlah melayari Instagram, Facebook ataupun website Puan Roslaili. Terima kasih banyak-banyak Puan Roslaili. Okey. Selepas ini kami akan tunjukkan hanging organizer yang dah siap. Okey, dan juga ada dapur affairs. Sandwich guys, okey. So semuanya selepas ini dalam Feel Good Show. Bertemu kembali di Feel Good Show bersama saya TV. Minta maaflah, TV memang kalau kat segmen Dapur Affairs ni memang TV akan blur sekejap. Sebab hari ini kami akan ditemani oleh sebuah kafe / restoran yang memang lain daripada lain sikit. Okay? Mereka dipanggil Good Blue Man. And hari ini mereka pun akan masak masakan yang lain sikit sebab mereka punya speciality ialah sandwich dan juga mocktail. So, okey, jadi untuk bercakap lebih lanjut lagi, nampak tak terkata TV. Kami ada bersama kami hari ini iaitu Fung Moon Chun ataupun lebih dikenali sebagai Ryan, pengasas untuk Good Blue Man, dan juga Chef Jamaluddin bin Zulkifli. Welcome guys.
Hi. Hi. Hello. Chef. Hi. Hi. Welcome to Feel Good Show. Okay, this is the first time kan dekat set. Betul. Yes. Feel Good Show ni. Okay, mungkin kita cerita sikitlah tentang Good Blue Man ni. Okay, Good Blue Man Cafe kami kami famous untuk hot Asian sandwich. Okay. Okay. So hot Asian sandwich. Yes. Apa beza sandwich biasa dengan hot Asian sandwich? Okay, biasa sandwich kami makan lah. Okay. Makan itu macam tuna sandwich. Okay. Atau itu egg mayo sandwich. Okay. Semua pun sejuk punya. Okay. So kami paling penting kami punya sandwich point satu mesti nak panas hot. Okay. Okay. Nombor dua, kami makan sandwich pun makan banyak western, macam ham ke, itu mayonnaise ke semua. Okay. So kami nak fikir tukar sikit, guna Asian punya sos. Macam, Okay, bercakap tentang sandwich ni, TV rasa TV pun lapar, TV nak makan sandwich ni sebagai breakfast ataupun brunch lah. Okay? Pun boleh. Okay, so mungkin chef nak beritahu, hari ni kita nak buat sandwich apa? Hari ni kita buat kamyong sandwich lah. Dia kamyong dapat, tu bukan orang masak lain kan? Dia sebenarnya nama, tapi dia nak ikutkan kari tumis sambal belacan. Kari tumis sambal belacan in my sandwich, okey. Nah, okey boleh? Boleh. Selain tu akan buat satu lagi sandwich juga kan? Ya, tom yum. Tom yum. Okey, so nak tanyalah untuk kamyong chicken sandwich ni. Uh-huh. Apa bahan-bahan penting? Bahan-bahan penting yang kita ada untuk dia punya bau. Kita ada bunga kantan, okay, dengan belacan lah. Okay. And Ryan, why this kind of signature dishes? Okay, it's very simple because we think that in Malaysia we like something spicy. Okay, memang pedas, memang cannot tahan lari. Really famous would be for the curry. Okay. Okay. So after that we have the curry. We also think we want to add another level to that curry. That's why we thought of this kamyong sauce. Okay, so kalau kita ni kalau makan pedas biasa tak boleh, kita nak ada pedas yang ada sebab itulah mereka mencipta menu ataupun resipi sebegini. Okay, chef, tak apa masa, jom kita boleh tengok cara-cara untuk membuat kamyong chicken sandwich. So kita ada blender. Okey, mungkin boleh cerita sikit sebab TV ni bab dapur kurang sikit. Okey. Ya, ini ada bawang. Bawang. Okey, kita masuk sikit. Berapa dalam irisan dua, bawang? Dua biji bawang. Dua biji bawang, okey. Dua biji bawang besar dan tengoklah ambil garlic sikit. Lemon grass. Okey, menu ni kalau kita nak sediakan di rumah boleh tak? Boleh sangat. Sesuai sangat. Berapa lama dia akan ambil agak-agak? Tak lama pun. Dalam 5 minit, 10 minit dah boleh makan dah untuk hidangan. Okey. So pedas kita ikut cita rasa. Kalau kita nak pedas, kita tambahkan pedas lagi. So yang ni kita buat little bit pedas sikit je. Okey, pedas is like my favorite. So tak apa, TV boleh ni. Tapi pertama sekali TV tengok secara live, orang masukkan bunga kantan dalam sandwich. Ya. Yeah. Okey, very interesting. Bagi penonton rumah yang mungkin ingin mencuba resipi ini, siapa yang bujang lagi macam TV ni bolehlah try sandwich ni. Bukan je mengenyangkan, tapi juga kalau kita gunakan roti yang betul, memang menyihatkan. Okay, so maybe you can tell me, Ryan, how long has this establishment been there? Alright, this establishment has been for 6 months, 6 to 7 months. Okay, 6 ke 7 bulan. Yes. Okay, and kalau tak salah TV dekat Petaling Jaya kan? Ini Petaling Jaya, Section 17. Okay, kenapa nama Good Blue Man? Okay, nama ini sebab kami sudah fikir mana buat hot Asian sandwich. Kami sudah fikir lama kenapa nak buat Asian sandwich. Okay. Okay, so paling penting kami buka kafe ini lah untuk improve sendiri. Okay. Nak belajar. Okay. So dalam Cantonese, Good Blue Man boleh translate bagi ke lelaki yang baik. Dalam perfect man, the perfect man. Perfect man. Kalau dalam bahasa Cantonese macam nak sebutnya? Cantonese dia akan ho lam yan. Ho lam yan. Yes, yes, yes. Ho lam yan is Good Blue Man. Yes, yes. Taja ha, washer TV, washer ho lam yan. Yes. Gitu. Yes, okay. Chef, boleh terangkan sikit. Okay. Sekarang dah blend dah. Okay, dah blend. Okay, selepas blend, kita masukkan belacan untuk dapatkan bau. Okay. Dan lepas tu, berapa lama kita kena biarkan belacan di sana? Biasa dalam lebih kurang dalam 2 minit, 1 minit macam itulah. Dan masukkan daun kari. Lepas tu, okey, sambil kita menunggu untuk masakan ini siap, jom kita saksikan video ini. Ladies Choice. Menjadi ibu sempurna merupakan impian setiap ibu di dunia ini.
Ladies Choice yang merupakan jenama mayonis terkemuka Malaysia telah mengumumkan pelancaran kempen Ibu Sejati bersama media Prima Berhad. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima, kolaborasi ini dilihat sebagai platform yang baik untuk ibu di Malaysia menjadi lebih sejati. Dari segi Media Prima pula, kita amat berbanggalah untuk menjadi partner dengan Lady Choice kerana kita mempunyai satu rangkuman aset media yang amat meluas. Ini termasuklah TV, radio dan juga digital. Secara keseluruhannya boleh sampai mencecah 11 juta users per month untuk semua digital asset kita, termasuklah sekali TV, radio dan sebagainya. Kita berharap agar bukan saja dari segi consumerism tetapi dari segi semangat ibu itu sendiri. Bagaimana ibu-ibu yang ada sekarang ni, di mana mereka struggle antara menjaga keluarga dan bekerja dan sebagainya. Kempen Ibu Sejati yang lebih asli ialah inisiatif kepada pengenalan pembungkusan baharu untuk mayonis Ladies Choice seiring dengan sifat mayonis itu sendiri. Walaupun dengan penampilan baharu, mayonis Ladies Choice kekal sebagai penyelesaian yang mudah dan sesuai bagi menyediakan sarapan enak dan berkhasiat. So what we're trying to do with Ladies Choice is that we're saying it is about being authentic and it's about being real. And the reason why Ladies Choice is leading this, Ladies Choice of course apart from being the number one mayonnaise player in Malaysia, it is made with real and authentic ingredients. It's made with real eggs and hence we're trying to promote this together. My hope is that, you know, as a society we celebrate originality and realism and we do not strive for any wish for perfection. And as a brand, I hope that we celebrate the real ingredients and we really come up and drive nutrition and health for the society and the children. Bagaikan Wira yang tidak kenal erti menyerah kala, ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan ini sentiasa mencuba untuk memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Okay, kempen Ibu Sejati ini adalah untuk menitik beratkan kepada semua wanita, bukan sahaja kepada ibu-ibu, bahawa tidak semestinya kita perlu menjadi sempurna untuk menjadi seorang ibu. Sebagai lanjutan kempen ini, Ladies Choice akan memberi pendidikan pemakanan berkhasiat yang berterusan dari bulan April hingga September 2018. Sempena menyambut Hari Ibu, Ladies Choice juga akan memberi ganjaran kepada ibu-ibu dengan baucer spa eksklusif pada bulan Mei. Tu dia, nampak tak kesedapan sandwich tu? Lagi-lagi kalau letak mayonis Ladies Choice. Okey, nak tanya jugalah. Macam bagi anda yang buat sandwich yang hot sandwich ni kan? Ada tak mayo dalam resipi anda juga? Ada. Okey. Okey, mayonis kami guna dalam kami punya tom yum sandwich. Wow, pertama kali TV dengar tom yum campur dengan mayonis. Okey. Okey, boleh cerita lebih lanjut? Okey, ini sebab kami biasa pun ada makan tom yum sandwich Malaysia. Okey, tapi tom yum kami mungkin masuk itu tuna flakes saja. Okey. So kami nak up level sikit. Okey. Kami tak mau itu tuna. Okay. Kami guna satu fillet fish. Okey. Goreng dia. Seperti inilah. Ya, yeah, seperti ini. Okey. Okey, boleh ditunjukkan? Okey, biasanya ikan ni ikan apa? Biasanya ini ikan dori, okay. Tapi kamu boleh guna apa ikan yang kamu suka juga. Okey. Okey, so tadi kalau kita tengok tengah buat cara untuk masak kamhyong chicken. Ya, yeah, betul. Okey, dah sedia dia punya sos dah. Ya. Yeah. Okey, sekarang ni pula apa yang chef tengah lakukan? Okey, chef sekarang sedang goreng itu ayam untuk kamhyong chicken sandwich. Okey. Okey, sebenarnya kan kalau nak cakap banyak-banyak. Nisan, so sementara menunggu kamhyong chicken sandwich ni siap, okay. Boleh tak TV nak try makan tom yum fish sandwich pula? Boleh? Boleh. Okey, kita ada roti di belakang ni kan? Ya, so betul. Roti pun memang menggunakan roti yang healthy kan? Yes. Okey, so ada dua. Satu yang ada cranberry ni. Ya. Nama roti ni? Nama roti ni dia panggil cranberry white bread. Okey. Yang ini pula? Yang ini kami panggil dia sourdough bread yang ada herb kat atas. Okey, boleh. TV nak makan sandwich ni, macam mana kita nak sediakan dengan cara yang paling pantas sekali? Okey, paling pantas sekali boleh. Mana kamu yang makan dulu? TV tak kisah mana-mana pun. Okay, asalkan chef dulu. Recommend. Okey. Wow. Okey. Lepas tu? Okey, lepas itu pisau. Okey. Right. So, kami kena potong macam ini. Kalau boleh potong cepat sebab kalau tak nanti Mia sekitar nampak mesti nak makan.
So biasanya depan ini kami tak mau. Okey. Okay, sebab dia pasti kita ambil bahagian dalam lah. Ya, tapi betul. Sebenarnya yang bahagian kulit ni yang sebenarnya lagi sihat kan? Tak semestinya lah. Tak semestinya. Tengok preference kamu lah. Biasa orang yang dia tak suka dia terlalu keras. Sebab sourdough memang lebih keras sikit dulu. Okey. Okey, so kita potong yang kat dalam ni. Ya, betul. Wow, okey. Cara ni memang unik. TV rasa kalau TV potong memang sengit lah. Okey. Dua dah cukup dah. Kalau potong lebih nanti orang masuk makan. Okey. So dah dapat ni dah. Okey. Kemudian seterusnya? Seterusnya kalau nak makan macam ni pun sudah boleh makan. Okey. Tapi nak buat dia lebih lagi sedap kan. Okay. So kami masuk dalam oven sekejap macam 2 minit untuk bagi dia lebih Itu untuk hot lah. Yes. Tapi kalau let's say kalau nak makan tak ada hot? Tak ada hot. Macam ni sudah boleh. Okey, mungkin boleh demo sikit yang tak ada hot satu dengan hot satu. Boleh. Okey, so yang tak hot. Yang tak mau hot. Chef dia macam lost lah. Asal TV ni lapar sangat ke? Tak ada hot. Macam ini. Okey. Sedikit margarin. Ini butter. Butter, okey. Ini panggil butter, okey. Kemudian kami tunggu itu ayam. Okey. Sudah okey. Kalau nak makan dengan tom yum pula? Nak makan dengan tom yum kami kena tunggu ikan lah. Sebab dua pun sedang goreng sekarang. So mungkin dalam tunggu sampai 2 minit. Okey. Tapi okey. So biasanya akan letak ayam sekali dengan dia punya paste lah. Betul. So contohnya lah kalau ada macam tom yum fish paste ni. Okay, kita try Boleh. Okey. Saya sikit je. Boleh. Inilah yang dinamakan resepi orang bujang, cepat dan pantas. Macam mana? TV tak boleh cakap dia kena nyanyikan. Sungguh enak dimakan begitu sahaja. Bayangkan kalau letakkan ayam ataupun ikan. Lagi sedap. Mungkin bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang Good Blue Man ni. How can they find you guys out? Okay, to find us, you can look for us in our Facebook page. www.facebook.com/goodblueman. Atau you boleh Google cari juga. Okay. Dan mungkin Syar nak tanya jugalah. Kalau nak celikan ayam dengan ikan ni akan masa berapa lama? Dalam 5 minit ni. 5 minit je? Ya, 5 minit ni. Kita dah siap. So kita dah tengok dengan keadaan api. Okey. Okay, sekarang ikan kita dah boleh angkat. Okey. Masak. Dan ayam kita biarkan sikit lagi. Okey. Kita dah kita tunggu ikan. Kita potong untuk sandwich tom yum. Boleh. Okey. So macam ayam ni pula. Kalau kita nak makan ayam ni saja, kita akan buat cara sama, is it? Sama je. Okey, so kita nak try yang ayam dulu. Okey, ayam dulu. Kita gunakan roti ni. Okeylah, TV nak baik hati sangat. TV nak bagi peluang pada Mia pula untuk join TV. Mia, where are you? Mia dah siapkan jahitan tadi yang kita tak sempat siap tadi. Amboi. Organizer kita. So Mia, TV nak bagi awak rasalah kampiong chicken sandwich. Berkuahnya rasa. Okey, so mungkin Ryan, you can show us macam nak buat chicken sandwich pula. Okey. So chicken sandwich very easy. It will be better if you toast the bread. Okey. So but since of the time constraint, we actually akan guna ini sajalah. Margarin sikit. Okay, margarin sikit. Okey. Lepas tu letakkan paste ni kan. Paste ini betul. Kita ambil tadi. Sudu ni boleh kan ya? Boleh. Okey. Alright. Kita ambil sikit. Okey. Sini sikit. Banyak sikit tak? Spray around. Okey. Ni chicken letak macam ni. Wow, chicken sandwich. Okey, Mia. Wow. Nampak tak? Masuk je dapat makanan. Okey, so Mia, apa kata you try pula? I try. Bismillahirrahmanirrahim. Panas tau. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? While waiting for her to merasakan makanan dan bagi dia punya review, nak tahu jugalah.
Google Van ni buka setiap hari ke macam mana? Kami buka setiap hari, okay. Pukul 10 sampai pukul 10. Mm-hmm. Tapi kalau weekend dan public holiday, kami akan pukul 1 jam lebih awal. Pukul 9 sampai pukul 10. Ah, okey. Sedap tak, Mia? Mia tak terkata. Mia tak terkata. Sebab sangat sedap, so I'm going to need more time. Okey, tak apa. Mia makan je. And so, kita sekali lagi, penonton di luar rumah. Penonton di luar sana, okey, mungkin penonton di rumah. If they want to find out more about Good Blue Man, how can they find you? Okay, they can find us at PJ Section 17. Okay. Or you can log on to our Facebook for more info, which is www.facebook.com/goodblueman. Alright. Okay. Anda semua jangan ke mana-mana sebab selepas ini kami akan ditemani oleh Lan Solo. Yes. Tapi dia kurang rock sikit hari ini. Kurang rock hari ini. Dia lembut. His emotional side, okay? Suka sangat CTV dengan sisi lembut. Okay, boy. So kita akan jumpa selepas ini. Feel good show. Sama makan. Sama makan. Eh, best my sandwich tadi. Yeza, bertemu kembali dalam Feel Good Show bersama kami, host anda, saya TV. Saya Sugita. Dan saya Mia Sarah. Dan bersama kami hari ini kita ada Lan Solo. Lan Solo. Selamat datang ke Feel Good Show. Terima kasih. Okay. First of all, congratulations sebab Lan baru dapat baby. Bulan Februari hari itu. Ya, okay, so congratulations. Terima kasih. Okay. TV ada juga stok abang dalam Instagram. Tengok. Baby tu macam mirip muka abang. Alamak. Hey. Anak bapa. Alamak. Anak keempat. Okay, alright. Okay. So, and Lan kat sini untuk mempromosikan single terbaru itu Berpisah Tanpa Rela. Okay. Sebelum bercakap tentang single tersebut kan, nak tahu jugalah macam Lan ni ada masa nak rehat ke? Sebab mula-mula masuk program reality, lepas tu ada anak, lepas tu dengan single ni, bila masa nak macam relax? Dia ada masa tu ada, tapi kena pandai-pandai arrange lah, cari masa yang sesuai. Tapi bila masa ada masa rest tu, memang sepenuhnya adalah masa memang bersama dengan family. Kalau tidak, Ireland memang bekerja je. Tanpa rela. Kenapa lagunya macam sedih je? Tapi rasanya kalau tengok Instagram dia, tengok social media macam happy je. Seorang bapa baru ni. Hashtag rockstar. Dia lebih berkisahkan semasa, cerita semasa je sebenarnya. So dia macam tak berkait pun dengan kisah family kisah ke. Sendiri, tak ada. Okay. Dan juga dalam Instagram, I pun nak panggil Abang Lan lah pula. ada tengok buat countdown. Dia kena lembut sikit, Abang Lan. Countdown untuk lagu Berpisah Tanpa Rela ni. Countdown ni kenapa? Countdown ni? Countdown tu untuk kita on digital platform nanti. Right. Kira orang dah boleh dapatkan melalui iTunes, Spotify. Okay. So hari ni pun sebenarnya secara eksklusif lah nyanyikan kat studio and free promo lah. So countdown kita memang tak sampai 5 minit dah countdown dah kita. Betul tu. And TV nak tahu jugalah sekarang ni abang sibuk dengan projek lakonan juga kan? Asyik sikit-sikit. Okey, bagi mereka nak tahu lebih lanjut tentang abang, macam mana mereka boleh cari abang? Dapatkan info. Okay. Secara pun juga terus melalui laman sosial lah. Di sosial saya Instagram ada Lan Solo official, Twitter, FB page, semua media sosial lah. Alright. Okey, kita dah tak sabar-sabar ni nak dengar lagu abang Lang Berpisah Tanpa Rela, dan kami pun akan berpisah juga. Okey, jangan lupa tonton Feel Good Show esok di mana TV akan bersama dengan Mia dan juga Erwin. Okey. Waktu sama, masa sama. Okey, dan sekarang Lan Solo. Bye bang. Berpisah kita. Berpisah Tanpa Rela. Mungkinkah ini jalan terbaik kita? Apakah alasannya terbiar cuma? Namun berpisah tak mudah, kau rasakan. Akan ku mencuba kali pertama. Mungkinkah ini masa terakhir kita? Apakah mungkin tiada bersua sama? Namun inilah terhenti mimpi indah. Akan ku mencoba untuk melupakan.
akan ku mencuba untuk melupakan.